Pakcik, kita nak bagi injection. Pak nak, sakit tak sakit? Janji dulu. Iya, saya janji. Saya janji tak sakit. Okey, pakcik, bismillah. Mari pakcik pandang tempat lain. Kalau pencet aku, pakcik pandang tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, tinggal sikit-sikit. Dah sudah. Katil sebelah tu, tolonglah injek aku. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustaz Syamsul Debaik guys ya. Banyak sekali istilahnya ilmu-ilmu yang kita dapat dan juga banyak juga lawakan-lawakan daripada Ustaz Syamsul Debaik yang membuat kita rindu dan kangen juga untuk mendengarkan ceramah ya ataupun nasihat daripada Ustaz Syamsul Debaik. Nah, di sini guys, kita akan membuat video ceritanya ini, kita akan scroll-scroll guys ya. Kita akan mencari dan juga melihat ya lawakan-lawakan dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debaik. Oke, ini daripada channel Seikhlas Kata guys ya. Linknya di deskripsi. Teman-teman jangan lupa like, share, comment, subscribe juga. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Confirm. Dengar-dengar dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel dia pakai, kau tak tahu ke? Nampak. Dengar-dengar anak ni lepas semua, macam mana ada seorang pandai, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. Ni kawan dengan Cik Juraimi, bank Islam tu, kau tak tahu ke? Tuan-tuanlah keluar kalau Cik Juraimi pun keluar. Dengar-dengar Pak Haji yang umur 85 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Eloklah dia kahwin, dia kan dah lama single. Kau tak dengar habis cerita ni, bini dia umur 25. Weh, 85, bini 25. Waduh. Malam pertama mati tu, confirm dengki. Dan banyak-banyak air, air apa paling berani? Mak tanya kat family, air apa paling berani? Tak tahu lah. Itu Ajun. Dah itu pun tak tahu. Kenapa dah banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Oh, kalau di Malaysia Yamaha ya. Kalau di sini tu Honda, guys. Honda yang terkenal tu Honda. Jadi kalau mau beli apa, beli Honda gitu kan. Itu berarti motor gitu. Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Yamaha Mahmud ke pun tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Lampu Aladdin, jawab. Lampu ajaib. Tak, jawapannya lampu majikan sebelah. Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya. Kau faham tu kan? Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mana ada? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Ya, itik. Oh, Donald Duck jawab. Itik memang dua kaki. Lawa, berapa lama lawa? Tadi sibuk nak kuruskan badan. Kenapa? Kenapa? Kenapa nak kuruskan badan? Sebabnya kena betul. Kenapa nak kurus? Sebab biar lawa sikit. Terterang saya cakap, kurus dan lawa tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Kalau muka tak boleh belah tu. Ya, pesan kau tepuk. Yelah. Weh. Woi, lain macam korang. Tak adalah maksudnya. Tak, bukan. Jangan kecil hati. Tak, maksud saya. Dia kalau tak lawa, ke lawa ni subjektif. Itu tak apa. Saya pernah kena dulu. Masa tak ada PA, masa belum Syamsul Debaik tu. Ceramah kat mana? Dalam perjalanan saya telefon. Dulu kan, apa tajuk ceramah ini? Oh, tajuk hari ini. Rahsia apa? Kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency tu. Bagi tajuk ni. Aduh. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Oh. Saya break emergency tepi jalan tu. Apa halah tajuk tu lah kak? Nampak macam mana tu lah. Rupanya yang penganjur tu hospital jempol dengan woman institution. Sudah.
Aku pun kelangkabut ni, telefon lah, tanyalah Ustaz Nur Azman Ahmad yang kaunselor Seremban. Dia kata macam ni, ha, bawa poin-poin macam ni. Tanya Ustaz Hazlina tu lah macam-macam ni. Okey lah. Sampai kek jompol, dah semangat ni nak caman, subuh lah kalah semangat kan. Sampai kat Dewan, yang tengok, semua tu tua. Loh macam mana? Sekarang apa datang ni kawan? Susu dah kering apa? Saya memang jenis saya, daripada dulu, saya memang call cikgu-cikgu saya. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Perjalanan saya call, macam mana cikgu-cikgu sihat ke? Inilah Samsul dulu, oh ingat you yang tinggi-tinggi tu, you mengacau I je, ingat lagi. You buat apa sekarang? Saya ceramah kan cikgu, ceramah apa pula? Saya, Samsul debat tu saya lah, you kan, daripada sekolah sampai sekarang, tak habis-habis gurau. Dia tak percaya. Dia tak percaya tu. Jiran sebelah rumah saya pun sama. Tengah siram bunga, pokok bunga tu. Dia tegur saya, ni bang, ada tak orang cakap? Dia tengah berburak tu, dia cakap dengan saya, ada tak orang cakap? Muka bang sebiji campur-campur dalam TV tu. Ha? Kata, siapa pula yang macam aku ni? Kata. Rupanya dia tak pasal, dia tengok depan-depan kan lain kan. Saya pun cakap dengan dia, bang, salah tu bang, rasa-rasanya. Abang saya nak orang, ya, saya tahu dah, yang cakap ni 9 dekat tu. Ah, sudah. Saya kata, sudah saya kata, bang, saya lah, Samsul Ban. Kena bergurau agak-agak lah. Dia kata, nah. Saya pun biarlah, saya pun tak ada lah, dia tak kenal, dia biarlah kan. Yang dah kahwin, dekat tangan. Dah berkahwin, alhamdulillah. Okay. Siapa yang belum kahwin? Angkat tangan. Belum kahwin. Mana yang lain tu, seandainya kan memang tak pasti, dia kahwin ke belum, ya? Orang suruh angkik, tak angkik, suruh tu. Warning kepala aku. Aku dah kahwin ke belum ni? Tak pasti. Macam tu lah kan. Nah, yang dah kahwin, yang ramai-ramai dah kahwin, saya tanya. Siapa yang tak ada masalah rumah tangga, tolong angkat tangan? Tak ada. Alhamdulillah, Ustaz. 30 tahun, okey je. Tak ada apa. Mesti akan ada masalah. Samsul debat pun ada masalah. Ceramah aja dia kata. Nah, luar macam mana? Kena sound tak? Tak, mana ni betul tak? Kita percaya. Macam kita lah minum air, macam secawan air. Tak ada contoh kan? Sebab memang tak ada air untuk aku. Jadi contoh kan, saya nak ajak air kan? Contoh secawan air, contoh secawan... Oh, tak ada dia bagi air lah kan? Tak ada, saya saja je lah. Tak apa. Aduh, hai. Hui, puas hati aku ini. Dah, contoh. Ha, saya tu, awak ni lambat balik hari-hari, pahal. Sound tu. Sound, nampak garang ni. Ni je, kursi depan. Balik kena sound. Samsul depan pun kena sound. Lambat balik. Ui, payah. Lambat balik, tak bang kerja. Kerja, orang lain pun kerja kak. Apa tak ada cuti ke? Sudahnya kita pun cuti. 2 minggu cuti. Makan, tidur, tengok TV. Makan, tidur, tengok TV. Hai. Tak kerja, tengok tanya. Kau nak apa sebenarnya? Salah. Lambat balik ni. Ada hal, ada kerja. Besok tu balik awal. Tak kerja ke ni? Awal sangat balik. Susah. Orang lelaki satu je. Kalau naik motor balik sampai rumah, bini tegur. Awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Eh, ke mana tu bang? Awal lagi kita. Cari muka, cari pasal yang jaga kaunter tu macam mana? Tengok kat hospital kan. Dulu punya takut nak tegur misi tu. Assalamualaikum kak. So bila aku kahwin dengan abang kau? Tak ilah. Ui, dia sound tepat kan. Alah sikit aja. Itu pun bukannya apa. Oh, kan nak pula kalau ada patient yang nak bersalin dekat hospital swasta. Hospital swasta tak berani. Ada masalah. Kena hantar kat hospital kerajaan. Tengoklah di sini dan bilik labor room. Ah, apa tak pergi swasta? Ha? Apa saya datang sini? Ha, padan ke kau? Betul tak kan? Sekarang tak. Sekarang semua dah didedahkan dengan teknik komunikasi berkesan apa semua. Pakcik. Pakcik, kita nak bagi injection. Pak nak sakit tak sakit. Janji dulu. Iya, saya janji. Saya janji tak sakit. Okey, pakcik. Bismillah. Mari pakcik pandang tempat lain. Kalau pakcik takut, pakcik pandang tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, sikit-sikit je. Dah sudah. Katil sebelah tu, tolonglah injet aku. Aduh. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buatlah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type pula dengan pakai font Times New Roman font 12. Oh, nampak tak? Dia bukan cerewet, tapi teliti. Betul. Terus buat orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu.
Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsi tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax ke khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini, bini punya marah, awak tak nampak ke langsi tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Mesti, tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soalan falsam, sam, sam. Yang ni dia menyala ni, menyala. Belum lagi, belum lagi, belum. Sik, dia tuan. Kan, dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Ini padahal aku udah nonton berapa kali gitu ya. Tetap aja lucu ya, ya Allah. Ini tengok air tu dah boleh masuk lo Maggi tu. Bila nak mengelogak ni? Aduh. Lah, api tak buka. Faham, lelaki tak boleh dengar arahan banyak. Ha. Dia satu arahan pada satu masa. Dan kena jelas. Abang, buang sampah. Jangan risau. Dia akan pergi ambil sampah dan dia buang. Sampah dalam dalam plastik tu je dia akan buang. Dalam sinki yang ada sampah tu dia akan biarkan. Sebab tu luar bidang kuasa. Abang, yang kat sinki tu kan tak buang sekali. Kau ni mana satu kau nak? Kau suruh buang, kau dah buang dah. Kau nak apa lagi? Ha, dah, abang. Oh, ya, 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 ya. Kena cakap, bang, abang boleh tak tolong buang sampah termasuk yang dekat sinki tu? Kena cakap macam tu. Lelaki ni memang macam tu. Lelaki ni tak boleh dengar dua tiga arahan pada satu masa. Tak boleh. Itu kelemahan lelaki. Azik. Orang perempuan lain. Buang sampah, dia tahu dah. Dia pergi sampah nak buang. Dia fikir lah. Itu orang perempuan. Ah. Orang perempuan boleh buat dua tiga kerja pada satu masa. Itu sebab dia sesuai jadi jururawat. Dia boleh cek bacaan darah orang ni. Dia boleh tengok orang depan tu sakit apa. Yang ni dah mati ke belum. Dia boleh cek. Malam ni kita makan luar. Okay. Yeay. Orang rumah tu zap masuk. Masuk ikan dalam peti air sebalik. Bam. 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 Eh, dah keluar ikan ni. Tak boleh. Tak apa bang. Nak simpan. Jom keluar. Baru yo siap. Itu geng-geng bawal lah tu. Geng-geng siakap lain pula. Happy. Sampai dalam kereta. Okay. Nak makan kat mana ni? Ikut abang lah. Ha, tu permulaan bibit pergaduhan. Cadang. Susah lah abang ni. Lah. Ayolah. Suami pun bawa. Bawa pergi berhenti kat kedai Tom Yam. Semua masuk duduk. Muka si tak elok. Kenapa? Syek-syek Tom Yam. Hah? Tadi kau cakap ikut aku. Allahuakbar. Allah. Itulah dia complicatednya perempuan. Betul. Jangan sesekali cari jalan penyelesaian minta tolong dengan jin. Kita dah Allah. Ada Allah pencipta kita. Kita dah ada Allah sebagai Tuhan kita yang memelihara dan menguasai kita. Mintalah bantuan, mintalah tolong. Doa dan rayu pada Allah. Sebab yang menciptakan masalah kepada kita Allah. Dan yang boleh meleraikan dan melarikan balik masalah ini pun Allah. Allah. Jin yang kita minta tolong nak selesai masalah kita, dia sendiri pun banyak problem. Tiba-tiba betul. Kita pandai-pandai nak minta tolong. Kita pandai-pandai nak cari jalan penyelesaian dengan dia. Allah. Jadi bila ada sesetengah manusia, baik lelaki atau perempuan, yang guna jalan kesesatan ini, fazaduhum rahaqa. Apa yang akan jadi? Jin ini dia akan bertambah sombong. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita mendengarkan ya cuplikan-cuplikan ataupun shot daripada Ustaz Syamsul Debat. Dan Masya Allah banyak ilmu yang kita dapat ya guys ya, dan juga istilahnya lawakan-lawakan daripada Ustaz Syamsul Debat. Memang itulah yang apa nama tu membuat kita tu selalu rindu dan ingin mendengarkan ceramah Ustaz Syamsul Debat. Sebab meskipun lawakan-lawakan tu dah lama dah, tetap kita pun tergelak betul. Ah, kan, kelakar betul lah Ustaz Syamsul Debat ni. Terbaik, kita doakan semoga Ustaz Syamsul Debat
diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan juga diberikan senantiasa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini guys ya. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua bab agama, dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.